Pelet Ki Semar, karya Tatang Suhendra, produksi Sandro Jaya. Di sore yang indah. Segala sesuatunya, hidup di dunia memang perlu syariat, yah. Gue mau minta syariat dah. Selama ini, Bapak Semar belum pernah ngasih gue, syariat bakal isian dapet cewek yang kece, jadi pacar gue. Sekarang gue minta ama Bapak. Singkatnya Petruk tiba di rumah Bapak Semar, dan mencurahkan maksudnya. Oh. Maksud lu isian, biar dapet cewek gampang. Oh, Pak. Iya begitu. Tak lama kemudian, Pak Semar membacakan mantra, yang ditiupkan di gelas berisi air putih. Yang tokcer, Pak. Bawe lutrup. Hihihi. Kemudian setelah selesai dibacakan mantra, lalu disuruhnya Petruk meminumnya. Lu pilih dulu gadis yang bakal lu jadiin pacar, jangan sembarangan. Setelah itu Petruk pamit pulang. Gue emang yakin aja, kalau jampe-jampenya Bapak Semar. Manjur tahu. Di tengah perjalanan. Ada cewek kece tuh. Sendirian aja lagi. Lalu. Hai manis. Mau kemana nih? Boleh dong abang kenalan? Wah abang. Nama aye Jinil. Ini aye lagi suntuk mau ngayap aje. Kalau gitu, ikut ama abang aje, mau? Nama abang Petruk, Jinil. Ayo deh. Ini malam minggu, malam panjang. Berkat jampi-jampi Pak Semar, gadis itu tak menolak ajakan Petruk. Ayo deh bang. Ke mulut macan juga aye mau. Abang hidup sendirian neng, kalau mau jadi istri abang aje. Setelah di rumah, Petruk menikmatinya bersama Jinil. Bang, Jinil rasanya sangat menyayangi abang. Begitu juga abang, Jinil. Demi Tuhan. Mendadak sayup-sayup terdengar, ada yang memanggil Jinil. Jinil, 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 itu suara babe aye, bang. Aye disuruh pulang. Ntar dulu deh. Jinil sebenarnya ingin segera pulang, tapi... Jinil kalau betul sayang ama abang, pulangnya ntar dulu. Jinil sayang banget ama abang, tapi... Kagak pake tapi-tapian. Abang sayang, babe aye tuh galak, lagian aye belum izin lagi kesini, ngerti dong? Abang yakin, babe Jinil setuju, punya calon mantu kayak abang. Akhirnya Petruk mengizinkan juga Jinil pulang dulu. Jinil pulang dulu, nanti balik lagi, ya say. Kalau nggak balik, jangan kenal abang dah. Balik dong. Tapi Petruk jadi terkejut, sebab Jinil tiba-tiba saja raib dari hadapannya. Plus. Hah? Jinil sayang. Hal itu tentunya menjadi buah pikiran Petruk, namun belum dapat dipahaminya. Wah, pacar gue dibawa setan, gawat. Petruk lalu penuh rasa khawatir pergi mencarinya. Weh setan. Jangan ngambil cewek gue dong. Wah. Kalau babenya tahu, gue bisa berabe nih. Petruk berusaha terus mencari Jinil, yang dianggapnya raib di bawah hantu. Setan sompret. Ayo lepasin pacar gue, setan gila cewek lu. Beberapa menit kemudian. Abang sayang. Ngapain di sini sendirian? Eh, suara si Jinil tuh. Namun ketika Petruk menoleh ternyata. Hah? Kelamaan nunggu aye, ye. Tak ayal lagi. Hi, ngeri gue. Tadi gue pikir si Jinil pacar gue, taunya setan. Abang, tunggu. Ini Jinil bang. Bodoh ah. Setelah tiba di rumah ternyata. Ah, abang kemana sih? Ayo dateng rumah kosong. Hah? Si Jinil betulnya, orang apa setan sih? Kini Petruk mulai curiga pada kekasihnya Jinil. Babi ayo kirim salam. Katanya mau datang, mau kenal abang. Kapan? Sekarang. Memang tak lama kemudian. Permisi. Gue babenya si Jinil nih, truk. Hah? Kayak bukan orang. Emang bang. Petruk jadi panik sangat ketakutan. Wah. Jangan. Eh, truk. Lu calon mantu, jadi lu kagak perlu takut dong. Dan selanjutnya pun Jinil menunjukkan wujud aslinya pula. Ayo bisa berubah, macam-macam cewek cantik lo bang. Wah, ampun deh gue. Tapi akhirnya Petruk dengan sekuat tenaga lari keluar dari rumahnya. Gue kagak mau. Abang. Seperginya Petruk kedua makhluk gaib itu lalu pulang. Si Petruk kalau jodoh lu, kagak kemana-mana.
Udah ayo kita pulang. Ho-oh, yebeh. Rupanya Petruk malam itu juga lari menuju ke rumah Bapak Semar. Gue minta diberesin sama Bapak deh. Heran. Gue jadi kacau begini. Tamat. Sekian cerita komik jadul kali ini, jangan lupa komen, like, share dan subscribe, untuk mendapatkan cerita komik jadul lainnya. Salam jadul.